Oke, kembali lagi di channel Pediaku ID. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat atau mendesain ucapan untuk tahun baru 2022 seperti yang di layar ini. Dan di sebelah juga ada tuibon yang bisa kalian pakai dengan mengganti-ganti fotonya, mau foto apapun terserah, dengan secara gratis teman-teman bisa download. Oke, untuk membuatnya di PowerPoint saja, dan untuk edit tuibonnya di PowerPoint bisa ataupun di HP juga bisa. Mau tahu caranya? Kita langsung menuju ke PowerPoint. Oke, kita sudah di layar PowerPoint. Baik, kita akan membuatnya. Pertama-tama seperti biasa kita atur dulu ukuran backgroundnya, itu 1:1 atau sisi kali sisi, atau ukurannya sama ya, sisi kali sisinya sama. Lalu di sini saya sudah menyiapkan beberapa icon yang akan saya pakai, seperti ini ada tahun 2022, ada ini ada balon, ada orang pegang apa tangan pegang minuman dan segala macamnya. Ini saya yang ini saya ada buat, ada juga yang saya mendownload di Freepik teman-teman ya. Untuk gimana cara mendownload icon-icon yang ada di Freepik dan mengekspornya ke PowerPoint, teman-teman bisa langsung tonton video yang di atas ini. Nanti teman-teman di situ bisa tahu gimana caranya. Oke, kita langsung saja. Di sini pertama-tama kita atur dulu warna backgroundnya dengan klik kanan, seperti biasa format background, solid fill, kita pilih warnanya seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan membuat nih bentukan curve ini, seperti biasa pakai curve, buatnya pakai curve. Di insert, save, pilih sini yang curve. Kita ikutin ini. Seperti biasa ya, contoh-contoh yang sebelumnya saya juga buat pakai curve ini bentuk-bentuknya. Oke. Oke, kalau sudah kita bawa ke samping aja dulu. Kita beri warna, save fill. Fill-nya kita pakai warna yang ini. Shape outline-nya no outline seperti biasa. Jadi udah sama ya, teman-teman ya. Oke, udah sama. Ini saya langsung copy aja. Ctrl C, saya pindah ke sini, Ctrl V. Oke, lanjut. Ini kita Ctrl D agar dia tercopy. Ini kita atur karena sini ada seperti gradien gitu, ada dua warna gitu ya teman-teman ya, ada dua icon. Oke, ada dua curve. Kita naikkan sampai sini cukup. Nah, di sini saya format fill-nya saya pakai warna yang ini. Ini seletakkan di bawah. Oke, kalau sudah sama, kalau sudah pas, ini Ctrl D. Lalu sini ada rotate, pilih yang flip. Lalu ini letakkan di sini. Yang ini kita geser lagi juga ke sini. Ini sesuaikan. Oke. Ini kita gradasi teman-teman ya. Gradiennya kita naikkan. Apa bukan gradien, transparansinya. Ya, transparansinya kita naikkan. Oke. Oke. Kita cek dulu hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada icon seperti bendera gitu, saya langsung tekan di sini. Sorry, saya copy yang di sini yang sudah jadi. Kalau teman-teman sudah nanti download icon, teman-teman tinggal menyesuaikan aja posisi-posisinya. Di Freepik itu banyak mau bentuk yang kayak apa ada. Ini saya sudah download aja, teman-teman bisa pakai ini juga. Saya letakkan di link deskripsi untuk downloadnya. Lalu sini ada balon, ada trompet segala macam. Saya langsung copy paste aja biar cepat. Nanti di akhir-akhir video saya akan memberikan memberikan contoh untuk mengedit tuibon ya. Nanti tuibonnya gratis, teman-teman bisa download juga. Bisa lanjut dulu sampai selesai. Ini ada balon.
Cara ekstraknya sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat aja di video yang tadi saya beritahu itu, teman-teman bisa cek di sana caranya. Teksnya ya bisa langsung aja buat, teks kan gampang aja buatnya, tidak perlu yang susah. Oke, lanjut, di sini ada icon-icon gini. Sorry. Oke, teman-teman, mungkin nanti di tanggal 30 ya. Tanggal 30 saya akan upload video gimana cara membuat animasi. Animasi ya tahun baru gini, ucapan tahun baru tapi berupa animasi. Teman-teman stay tune aja, nanti bisa lihat cara buatnya dan dapatkan file gratisnya pastinya. Yang boleh ditambahkan bisa ditambahkan. Udah selesai teman-teman, karena saya sudah menyiapkan semua icon-icon ini, jadi nggak perlu yang lama. Tapi ini ada yang belum saya copy ya. Ya yang ini ininya. Ya, copy dulu, pindah ke atas. Misalnya teman-teman nggak mau nih yang kayak gini, mau posisinya beda-beda, terserah. Nanti teman-teman bisa download dan bisa diatur posisi-posisinya. Misalnya nggak mau bentuknya kayak gini, silahkan teman-teman bebas download dan bebas mengkreasikannya pastinya. Oke, ini udah jadi teman-teman ya, nggak lama kan ya, karena sudah menyiapkan semuanya biar nggak lama juga videonya. Oke, di sini saya sudah menyediakan juga Twibbon teman-teman ya. Ini saya sudah buat Twibbonnya. Teman-teman bisa download Twibbonnya di link deskripsi. Di situ nanti teman-teman langsung akan dihubungkan ke Google Drive. Teman-teman bisa download di sana, dan RAR-nya itu ada passwordnya, dan passwordnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nanti teman-teman bisa ekstrak dan bisa edit di sini teman-teman ya. Misalnya ini udah ada, teman-teman tinggal pilih, klik ini lalu pilih gambar yang akan dipakai atau foto teman-teman. Saya contohkan ini, udah jadi nanti tinggal di save as berupa gambar. Udah teman-teman bisa upload, bisa taruh di instastory atau di story WA juga bisa. Nah, gimana caranya kalau kita mengedit di HP aja? Nah, kalau pakai HP ini kita tidak bisa mengedit icon-iconnya, posisinya segala macam, cuma bisa ngedit memasukkan fotonya aja lalu di-download. Kalau misalnya mau langsung upload fotonya, teman-teman bisa langsung menuju link yang di bawah. Untuk contoh videonya seperti yang ini. Nah, setelah teman-teman klik link yang di bawah ini, teman-teman akan langsung menuju ke twibbonnice.com. Nah, di sini ada tahun baru 2022 Pediaku ID. Di sini sudah ada nih Twibbonnya dengan latar belakang yang transparan atau bolong. Nah, teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja mau pakai foto yang mana, harus siap sudah foto yang mana yang dipakai. Teman-teman tinggal klik yang di sini ada tulisan pilih foto. Nanti teman-teman akan diarahkan menuju galeri teman-teman. Teman-teman tinggal pilih nih mau pakai foto yang mana yang akan dipakai, akan dimasukkan ke dalam Twibbon. Di sini saya mencontohkan foto yang ini. Saya sudah menggunakan fotonya. Nah, teman-teman bisa ngaturnya nih. Misalnya kurang ke atas, langsung diarahkan, ditarik ke atas saja gambarnya, atau diperbesar juga bisa, diperkecil juga bisa. Teman-teman tinggal ngatur aja. Misalnya kurang pas fotonya, kalau sudah tinggal klik selanjutnya. Tunggu. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi fotonya, teman-teman tinggal download aja. Oke, ini yang sudah jadi. Teman-teman tinggal klik unduh foto untuk mendownload fotonya. Kalau sudah selesai bisa dibuka, lihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Udah teman-teman bisa dah tinggal post di Insta Story atau story WA atau di story Facebook, terserah dimanapun teman-teman mau upload, silahkan. Oke teman-teman, ini udah jadi seperti biasa, tinggal file save as untuk menyimpannya. Saya letakkan di sini misalnya. Saya ganti nama tahun baru 2002.
pakai yang JPEG. Save just this one. Oke, udah selesai. Kita cek hasilnya. Kita ke sini. Ya teman-teman, hasilnya teman-teman ya, ini udah jadi. Dan untuk pribonnya saya contohkan yang sudah jadi tadi ada di sini. Ini udah jadi. Ini teman-teman bisa upload di Instastory atau di story WA atau di sosial media lainnya, bisa Facebook dan juga lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, tutorialnya cuma sampai sini dulu karena ini sangat mudah juga buatnya karena ikonnya udah siap semua. Cara downloadnya sudah ada saya beritahu di video yang di atas ini. Teman-teman tinggal ikutin aja caranya teman-teman ya. Oke, untuk filenya, file yang PowerPoint ini dan file jadinya ada di link deskripsi, teman-teman bisa download. Dan khusus untuk link download untuk pribonnya ini ada juga di link deskripsi, teman-teman bisa download di sana. Di situ nanti ada berupa RAR, teman-teman bisa ekstrak. Passwordnya tadi sudah ada, saya tampilkan di video. Oke baik teman-teman, mungkin tutorial kali ini sampai sini dulu. Semoga teman-teman bisa menerapkannya, bisa langsung dicoba, bisa langsung diposting pastinya nanti di sosial media teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe.